Pertunjukan tak biasa ditampilkan oleh sejumlah masyarakat di Kabupaten Indramayu. Mereka memainkan bola api tanpa menggunakan alas kaki. Tradisi permainan bola api ini dilakukan oleh warga Desa Jatibarang Baru, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu di halaman Masjid Al-Inabah Jatibarang, Minggu, 19 Maret 2023, malam. Kegiatan ini sekaligus dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1444 Haji. Arif Rahman menyampaikan, kegiatan ini sudah rutin digelar oleh Ikatan Remaja Masjid, IRMAS, Desa. Setempat, untuk tahun ini merupakan pelaksanaan jilid kelima, ia mengatakan, selain menyambut gembira bulan suci Ramadan, kegiatan bola api sekaligus juga untuk mempererat tali silaturahmi, pantauan Tribun Cirebon. Kom, sebelum dimulainya tradisi main bola api, warga di desa setempat juga melakukan tawasul secara bersama-sama di masjid selepas pelaksanaan salat maghrib. Kemudian setelah salat isya, dilanjut dengan atraksi permainan api kemudian pertandingan bola api. Permainan bola api sendiri sepintas tidak jauh seperti permainan sepak bola pada umumnya. Ada dua tim yang saling beradu ketangkasan untuk mencetak gol ke gawang lawan, namun bedanya, bola yang digunakan memakai batok kelapa yang terus menyalakan kobaran api sepanjang pertandingan. Jika api redup, panitia pertandingan segera menggantinya dengan bola yang baru. Para pemainnya pun tampak antusias, tidak terlihat sedikit pun rasa takut dari para pemain kedua tim. Selain dari desa setempat, permainan bola api ini turut dimeriahkan oleh pemuda dari desa tetangga. Di samping itu, pertunjukan tak biasa ini diketahui juga turut disambut antusias warga sekitar. Mereka memenuhi sisi halaman masjid dan rela berdesak-desakan demi melihat langsung pertandingan bola api. Sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!